teman-teman. Seorang wartawan mengontak saya. Katanya Pak Desmond Junaidi Mahesa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, menganggap semua mahasiswa yang berdemonstrasi tidak tahu tuntutannya apa hari ini. Kata Pak Desmond, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, semua mahasiswa berdemonstrasi hanya karena terprovokasi orang yang tidak mengerti hukum. Kawan-kawan terima? Kawan-kawan terima? Tuntutan kita jelas, suara-suara kita pun lugas. Surat desakan sudah kita berikan pada Presiden dan DPR untuk membuka draft RKUHP. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Audiensi sudah kita lakukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Somasi 7x24 jam sudah kita berikan. Sampai sekarang nihil jawabannya teman-teman semua. Apalagi caranya selain bersuara jalan. Tidak ada, kawan-kawan semua. Kita menyuarakan tuntutan-tuntutan. Tuntutan kita adalah keterbukaan. Tuntutan kita adalah partisipasi. Mengapa? Karena kalian semua adalah warga negara Indonesia. Ini tanah air kalian. Di sini warga negara mendapatkan tempat tertinggi untuk berpartisipasi. Bukannya dipinggirkan, bukannya dinomor duakan, apalagi dianaktirikan. Keterbukaan adalah hak kita semua. Sepakat? Tapi hari ini pembungkaman terus terjadi. Mana yang katanya negara Pancasilais, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terlaksana, kawan-kawan. Bahwa akumulasi perubahan RKUHP akan sangat berdampak kepada rakyat Indonesia dan kami rakyat Papua yang hidup dalam konflik, kawan-kawan. Maka kami dari rakyat Papua yang tergabung dalam petisi rakyat Papua mendukung gerakan kawan-kawan Indonesia dalam menolak RKUHP, kawan-kawan. Hidup Pancasila! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kita setegasnya kita bersuara kembali untuk menolak RKUHP, kawan-kawan. Tolak! Tolak! RKUHP! RKUHP! Mantap berarti, Pak. Kita akan menyiagakan semua Indonesia. 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 Letihkan! Letihkan, Pak! Ya, Pak, itu disuruh jangan senyum-senyum, Pak. Pak, ini api makin gede nih, Pak. Taruh kau berduri, takut. Itu di ujung.
Bapak mau dihargai, hargai juga kita, Pak. Saya buka aja ini, Mas. Itu atas itu, Kak. Dia enggak tinggal dorong. Bisa itu, Mas. Tinggal dorong dong. Berapa lama lagi, Pak? Kita kuncinya sih, buka. Ada apa, Cep? Teman-teman mahasiswa meminta ditemui oleh DPR, khususnya Puan Maharani. Tapi sayangnya, dari siang sampai sore hari ini, tidak ada satupun anggota DPR RI yang mau menemui mahasiswa. Nah, ini bentuk atau gambaran bahwa wakil rakyat tidak memberi ruang partisipasi kepada masyarakat atau rakyat Indonesia. Teman-teman sudah hadir di depan gedung DPR, tapi tidak juga ditemui sama sekali.